Tuh, murai jantan 100%. Ini harga berapa nih per ekor? Yang campur gelap tardu ya. Itu harga lebih murah ya. Gotong mayit ya? Gak tahu namanya apa. Makannya apa nih? Makannya pur mau, pisang mau. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Bicau Mania, selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, dan untuk posisi ini ada di pas belokan tonton ya, gedung pramukanya nih di depan kuning dan biru ya tonton ya, yang paling atas. Nah untuk masuknya ke sini dari samping gedung pramuka. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sobat Bicau Mania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Ada pohon tonton, kita masuknya dari samping pohon ini. Nah untuk teman-teman nanti masuknya sebelah sini, ini kita udah ada di dalam samping pohon ya tadi, lantai dasar. Nah ini untuk buat ngopi-ngopi, sebelah sini ini ada kios, lantainya lantai dasar yang kita mau pantau dari kiosnya SKJ. Dan untuk dukungannya OMI Channel Bang Sakra, ini kalau lonceng, terima kasih, kita sapa ya untuk mas bosnya. Nah kita tanya nih untuk masnya yang lagi happy di hari Sabtu. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, bersama OMC pasti akan terus mas. Mantap. Ini kayaknya jambulnya makin kayak kipli aja lu. Aduh dicukur. Sepi kok. Aja kok kayak tuyul loh. Tuyul. Bahaya. Lumayan loh untuk hari Sabtu ini. Bagaimana harga ini? Stoknya? Stoknya hari ini masih ada lah mas. Ada murai. Nah winter ini. Iya, target. Itu kenari-kenari. Allah, kumpul lah. Mantap. Ini besok teman-teman yang mau merapat dari jam berapa? Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Nah, ini untuk teman-teman yang nggak bisa merapat bagaimana? Halo-halo Bandung aja, Mas Bro. Halo-halo Bandung. Ya. Nanti kita bagi nomor kontak WA ya. Ada di video. Di atas video. Sama di deskripsi. Nah, nanti kalau kemahalan tinggal diomelin aja ya. Oh, Mas Dimasnya ya. Yang waduh, buat pelampiasan lu. Oh iya, ini kalau di sini untuk tuker tambahnya bagaimana? Kalau fokusnya ke penjualan aja Mas Bro. Oh, fokus di penjualan. Ya. Oke, mantul. Kita langsung pantau ya stoknya ya. Oh, enggak Mas Bro. Oke. Halo teman-teman, saya mau perkenalkan produk baru yang namanya alas sangkar kertas sekali pakai. Yeah. Ini produknya dari Ebert. Ini alas sangkar nomor 4. Ini tuh gunanya buat kita para ibu-ibu kalau misalnya suaminya punya hobi burung. Yeah. Apalagi burungnya bukan cuma satu kan ya Om ya. Burungnya banyak, jadi males harus nyuci-nyuci, belum lagi ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah. Mendingan pakai ini aja nih. Caranya yang lama kita gulung dulu. Oh yang ini. Jadi ini udah lama kepake ya, udah mbak lama, ya? Udah 3 hari nih. Tiga hari kan nggak sobek nih Om. Iya. Nih. Oh jadi seperti ini. Ini kotorannya ya? Ini kotorannya nih. Ini udah 3 hari nih. Kalau saya bersihin tiap hari kan rempong ya. Jadi pakai ini aja. Pakai ini aja. Jadi simple gitu ya. Simple dan praktis. Simple praktis ya. Oke. Okay. Tinggal dibuang. Tempatnya tetap bersih. Tempatnya tetap bersih. Nggak usah cuci-cuci. Nggak usah cuci-cuci ya. Kita semprot dulu agar basah. Ini yang mau kita kenalin produk dari Ebert ya. Ini produknya dari Ebert. Ini alat sangkar nomor 4. Alat sangkar nomor 4. Nanti kita ada berbagai macam Om. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kantong kotak juga ada. Jadi sesuaikan lah ya. Yang pleci juga ada. Pleci juga ada. Oh, berarti lengkap sekali dong ya. Ada semua. Pokoknya. Jadi pasangnya begini. Pasangnya gini. Dibasahin dulu. Udah dibasahin. Kita buka, terus kita tempelin sampai merekat kayak gini. Tinggal gulung. Kita masukin lagi. Dimasukin lagi. Ini sekali pakai aja mbak ini. Pakai aja, tapi dia nggak harus tiap hari ganti Om. Oh nggak harus tiap hari ganti. 3 hari. Jadi seminggu 2 kali juga udah cukup. Udah cukup ya. Berarti simpel banget ya. Praktis, kan, tetap bersih. Jadi kan ibu-ibu nggak harus megangin ini tiap hari nih. Belum yang punya anak kecil kan. Tempong. Oke. Produknya kayak gini. Nanti kalau misalnya mau ada di link. Di link pembelian di marketplace. Di WA juga ada. WA-nya kita nanti bagi ya. Ada di sini ya. Oke, nomor WA-nya ya. Bisa teman-teman hubungi lah pokoknya untuk nomor WA-nya. Jadi nggak ya. Cuma sandekar murai aja. Dia ada kandang buat kotak, ada peci, terus kandang buat lovebird juga ada. Ada ya.
Oke, ini berarti lengkap ya? Lengkap, insya Allah. Oke, ini pokoknya memudahkan ibu-ibu yang di rumah lah. Gak harus cuci-cuci. Suaminya punya hobi burung kan gak harus marah-marah ya? Oh, gak harus marah-marah ya? Berarti ibu-ibu yang masak ini pengertian sekali buat suaminya. Memudahkan pokoknya ibu-ibu semua di rumah. Ini pokoknya untuk dari Ebet, mudah-mudahan kedepannya makin laris ya di pasaran ya. Ini produk inovasi terbaru dari Ebet. Kita pantau yang pertama, cerkacer mas. Kawin cerai. Nah, kawin cerai. Di sini ada dada merah, ada dada merah, dada hitam ya. Dada, dada gula-gula montok kali. Dada putih. Kacer mana ini? Kawin cerai. Pontianak. Pontianak. Oh ini. Dada mana? Ini harga berapa nih per ekor? Yang pontinya kasih 250. 250 lus-lus. Lus, bebas pilih ya, mulus-lus. Ini berapa hari di sini? Ini baru datang kemarin, Pak. Aduh, baru datang kemarin. Berarti pilihan stok banyak ya? Buat di hari Minggu. Sampai besok bisa merapat, teman-teman ya. Di sini ada dada hitam, dada putih ada. Kalau yang bondol berapa bondol? Bondol tergampang, kurangin dikit gak apa-apa. Oh, kurangin dikit ya? Yuk, nyampe sebelah sini stoknya. Dari burung kacer. Jadi untuk teman-teman sedang mencari burung kacer, nanti bisa merapat di sini ya. Bisa dipilih-pilih. Ini masih kucel karena belum mandi nih. Kayak yang dagang. Oh, saya teman di kucel, Mas. Ini sebelah sini ada kenari kayaknya. Iya, iya. Ini kenari-kenari apa? Kenari loper bahan. Loper bahan. Bahan mana? Malang, Mas. Bahan Malang. Yuk. Ini kalau kita lihat kayaknya turun harga. Turun harga nih, yakin nggak? Ngabisin stok terus. Oh, yakin turun harga? Iya toh. Ngabisin stok ntar turun harga terus nggak? Mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan. Nah, harganya 70.000. 70.000. Per ekor. Per ekor. Tapi yang dari Malang ya? Dari Malang. Oh, yang dari Malang yang ini. Oke. Emang biasanya dari mana aja? Ada yang dari? Ada yang dari Malang, ada yang dari Bandung. Oh, ada yang dari Malang, dari Bandung. Di sini kenari Bandung nggak ada? Bandung jarang. Paling kalau Bandung mah buat senang doang kalau ada yang nyari Bandung. Oh gitu, harganya lebih murah apa gimana? Biasanya kalau yang Bandung 50.000 warna gelap. Waduh, 50.000 yakin? Iya. Kalau mau mesin gitu? Iya. Itu buat grosir apa buat ecer 50.000? Grosir masuk semua mas. Masuk semua. Oke ya teman-teman ya. Nah biasa kalau yang dari Malang lebih gede apa gimana? Oh gede dowo. Mantap, gede dowo ireng ya. Kalau misalnya dia warna gelap. Nah, kalau jantan atau betina, nanti teman-teman bisa milih di sini ya. Stoknya ini full, selalu banyak. Besok masuk lagi, Mas Bro. Besok masuk lagi? Baru-baru. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Oke. Jadi pilihan lebih banyak dong besok ya? Banyak banget. Mantap. Nah, teman kita ramai banget itu. Lagi mantap burung kenari semua. Demo. Lagi demo burung kenari? Wow, penuh ya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat nanti ya untuk burung kenarinya nih. Nah di sini kan ada warna panda mas. Panda putih. Itu panda berapa? Panda kasih 15. Panda 15. Putih? 125. 125 putih. Kalau star blue ada nggak star blue? Star blue biasanya dicampur gelap. Oh biasa dicampur gelap star blue ya. Itu harga lebih murah ya. Biasanya star blue mahal loh. Kasih harga lebih murah. Campurnya ke gelap. Pandanya cakep-cakep. Yang lagi mencari panda tapi stoknya besok datang lagi. Yang ini loper ya. Nah kalau ini yang sebelah sini nih ada kenari yang warna gelap. Untuk warna gelap, warna cerah maksudnya ya teman-teman ya. Stoknya full, masih ada pilihan sebelah sini juga. Untuk postur lumayan besar ya dia ya. Nah dia seperti ini posturnya. Stoknya full banyak nih. Kalau lihat masuk. Nah ini yang cerah berapa bos? 100.000 baik. Iya. Wah 100.000 baik. Kalau Bandung murah. Oh Bandung berapa? 75-80. Iya. Wah itu kalau mau mesen bisa ya? Insyaallah bisa. Oke, insyaallah dibisakan. Teman-teman dari burung menarinya ini stoknya lumayan banyak ya. Kalau temannya kalau pesan dulu kan pre-order. Oh, ya, pre-order. Ya. Oke. Ini kayaknya panjang nih. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya ini ya. Wah, ini yang udah ditangkap jala kerbau kayaknya ya. Jala kerbau berapa tuh? 45 Mas Bro. 45.000. Langsung bungkus 2 ekor? 3 malah. 3. Wah, malah. Mantap. Ini mau buat dilepasin apa buat dipelihara, Mas? Biara lah. Biara ya, Mas ya. Oke, Mas.
sudah. Oh, punya punya Ferrari. Mantap ya. Oh, MJ Channel. Oh, iya. Terima kasih banyak Mas ya. Sehat selalu Mas. Ya, kita lihat untuk stoknya dari jarak Kerbau. Mana? Seperti ini ya. Harga 45.000 ya ini ya. Dari Gunung Jarak Kerbau. Untuk yang mau ini stoknya biasa selalu disediakan. Nah, kalau yang ini Kenari. Kenari yang cerah ya. Yang cerah Mas. Berapa tadi? 107.000. Oke, dipilih untuk Kenarinya ya, siap bungkus. Nah, kalau yang ini pasukan bungkusan. Bungkus burung apa lagi itu Mas? Podang. Podang. Oh, Mas ini lagi yang beli ya, podang tadi ya. Mantap. Buat di aviari ini. Tuh, sekali beli 2 ekor ini Mas. Berapa per ekor ini? 170 per ekor ya. Tuh, kepudangnya kepudang Jawa kayaknya nih. Kepudang Jawa. Masih muda-muda banget. Mulus-mulus masih ada nih persediaan. Masih ada nggak? Sold out. Tinggal 2 ekor. Wah, tinggal 2 ekor berarti habis dong ya. Ini Bu ada burung sawah di sini, Mas? Sawah pakai sekitar. Burung sawah ya? Yo. Cibleknya di sini nih. Harganya berapa nih? 15.000an Mas. 15.000. Wah, ntar kalau udah jadi bisa jadi 500.000 ya. Dari burung ciblek kalau udah jadi lumayan, di harga di atas ratusan biasanya. Ada cici padi berapa tuh sama harga? Sama. Stoknya banyak. Waduh, nyampe sebelah sini. Dari burung ciblek, mulus-mulus banyak kan bahan. Wah, yang ini lagi menatap kayaknya nih. Serem sekali. Jatuh cinta tinggal dibeli lah, gampang. Yang penting harganya 50.000. Alhamdulillah. Ramai lagi nih. Waduh, ini udah loncat-loncat kayak gini harga berapa nih? Harganya kasih murah. Harganya dikasih murah katanya tuh non. Sampai ini dari burung murai trotol BNR ya. Peternak berapa harganya? Harganya dikasih murah Mas. Berapa nih harganya? 50.000. 850. Oh, 850 bulan 50.000. Pengennya gitu. Ntar kalau 50.000 yang ternak nggak mau udah. Di demo ntar saya. Demo. Ini harga udah cukup murah sekali ya teman-teman ya. Cuman 850.000. Aduh, stoknya masih banyak. Jadi nanti untuk teman-teman yang lagi mencari burung murai bisa merapat di sini nih. Tuh, murai jantan 100% ada sertifikat ya dari BNR. Tuh, kayak gini. Atau ada suratnya dari BNR. Stoknya lumayan. Nah, yang lagi rame di pasaran mana murainya? Oh, murai Citaumat. Mana? Banyak lu Mas Ros, kalau Mas. Kayaknya males amat nunjukinnya lu. Ini. Ini kan rame banget nih burung murai ini. Iya. Ini saya juga penasaran sama burung murai ini bisa rame. Ini stoknya ada berapa ekor sekarang? Ada 50. 50 ekoran? Iya. Wah, banyak ya. Nanti untuk milihnya lebih jelas ke sini aja lah ya. Pengen akan milih sendiri, malah saya lebih senang Mas. Lebih senang ya ke sini ya. Oke. Emang dikasih harga berapaan ini? Harganya dikasih 250. 250.000-an. Oke, kita lihatin teman untuk stok dari burung murainya. Kater yang dalam 200. Kita deketin burungnya kayak gini. Harga 250.000. Tuh. Gimana menurut teman-teman ya? Tuh, ini masih muda banget ya. Stoknya banyak, kisaran ada 50 ekor. Nah, itu laku tuh dari murainya ya Mas ya. Murai prediksi atau murai yang lagi banyak dicari. Masnya lagi yang beri. Wah, diborong semua sama Mas ini ya. Mantap Mas, terima kasih banyak Mas ya. Oke, kalau yang pertama kita pantau Pontianak. Nah, ini Kalimantan. Kita lihatin dari burung kacernya harganya beda. 200.000 untuk yang ini nih. Nanti teman-teman bisa pilih ya dari burung kacer. Yang dalam 200. Tuh, 200.000-an. Luar 2,5. Ini bedanya di mana sih, Mas? Bisa beda? Beda daerah, beda pengepul. Oh, beda pengepul. Oke. Okay. Jadi beda harga ya.
Burung kacarnya, burung kacar sih kayaknya ini sehat, teman-teman. Enggak ada minus ya. Bodolan 200. Kalau yang bodol nanti bisa kurang di kios. Nah, ini ada cer kacar juga, cuman mini nih. Berarti mini. Decu ya. Yang jantan berapa nih decu? 100, 100-an. 120. Oh, 120. Oke, tuh pilihannya ya, teman-teman. Yang sedang mencari burung decu atau kacer mini, burungnya kayak gini. Ini belum bahan ya, jadi belum makan sur dia. Udah anteng. Ada burung rowo-rowo. Ada rowo-rowo mini ini ya. Nih. Ini harga berapa mas tadi? 35 ribu. Wah, lumayan terjangkau ya. 35 ribu. Dia seperti burung wambi mini atau burung xiaomi ya. Ada obior jambul, cuma ini sepaknya nggak banyak. Kita lihat burungnya tadi udah bunyi ya. Tuh. Ini harganya 90 ribu. Tuh, udah bunyi. Sepak satu. Jadi untuk teman-teman yang mau nih, di kontak WA dulu, takutnya dibeli sama orang duluan ya. Tuh, udah bunyi ini. Cuman burung belum makan pun. Udah piak dulu. Ada burung perenjak. Nah, ini untuk perenjak harga berapa, mas? Perenjaknya 20 ribu. 20 ribu per ekor dari burung perenjak. Ini perenjaknya, perenjak-perenjak masih bahan atau ombiokan ya, teman-teman. Ini dicampur-campur antara jantan dan betina. Stoknya lumayan banyak dari burung perenjak ini. Belum makan fur. Nah, untuk yang sebelah sini ada stok dari burung pleci. Ini plecinya pleci bustomi. Ya masih ombiok ya. Jadi ini jantan betina masih dicampur. Campur aduk satu. Harga berapa? 30 ribu. Ini campur aduk kayak gini kalau kawin bagaimana mas? Kalau kawin? Kawin 3 kali bisa ya. Kawin 3 kali bisa ya. Poligami ya. Bebas lah ya. Mau nggak bebas kayak gini? Jangan. Kirain mau. Nah sebelahnya nih. Beranjang kawat. Beranjangan. Beranjangan harga berapa nih? Tapi 200 ribu. Satunya 200 ribu. Ya. Nah kalau ambil semua 1 juta. Ambil semua 1 juta. Ambil semua 1 juta. Kan 5. Oh 5. Oh sebelah sini 1 ya. Oke. Stok tinggal di mana ini? Stoknya tinggal 5 ekor. Ada burung pleci, dada kuning Bali. Ini burung pleci ayam. Ini harganya 25.000 per ekor ya. Cuacuit banyak banget ini. Untuk teman-teman yang mau milih dari burung pleci, jantan betina dicampur. Ini burung ambiok soalnya ya, belum makan pur. Apa itu? Ramai banget kayak anak ayam. Pokok itu jambul. Ini jambulnya asli nggak? Jambul katulistiwa. Jambul katulistiwa. Kalah jauh ini jambulnya. Aduh. Ini kalau yang jambul berapa tadi? 100. 30. Oh, jambulnya dia tinggi sekali nih. Tuh ya, tinggal tampil nih ya. Ada kolo cokro ada mas bro. Kolo cokro yang mana? Oh yang ini. Oh jenggot ya. Oh ini mantap banget nih. Itu jenggotnya harga sama nggak? Jenggotnya ada 8 meter. Ada 8 meter? Ya. Lihatin. Jenggotnya udah aki-aki nih mah. Udah aki-aki. Penyewanya tuh putih. Oh, apa itu? Putih kok. Wah itu gotong mayit ya? Gak tahu namanya apa. Wah bahaya ini. Bahaya. Harga berapa tadi? 13. Iya. 130 disamain ya. Katanya mayit gotong. Iya gang-gang mayit ini katanya. Kalau yang putih bagaimana? Itu 13 juga. 13. Kalau yang warna besok banyak. Oh besok ya hari Minggu ya. Kok warna banyak. Oke. Okay. Ada jalak ini. Nah ini jalaknya jalak putih ya. Tapi kayaknya udah mandiri untuk yang ini. Udah lumayan gede. Tuh, kita lihatin udah makan sendiri. Ini harga berapa nih mas? Apa kek? Berapa nih? Jalak. Ya. Telur Selawe belak. Telur Selawe udah makan sendiri. Mandiri kok.
Mandiri dia ya. Iya. Oke. Burungnya udah bawel nih kayaknya nih. Kayak yang dagang. Tuh ya. Tuh, udah bunyi terus dia. Ngerek-rek. Nah, kalau yang ini nih, boxe. Boxe apa, Ken? Mandarin Hole. Boxe Mandarin kayak murah, Bos. Berapa, Lur? Mulus 1.000 bayar, Mas. Mulus 1.000. Iya. Bondolan. Bondolan 80 bayar. Bondolan 80 daripada jauh-jauh ke Mandarin ya. Mendingan beli ini aja nih, boxe Mandarin ya. Burung ini gampang banget makan fur. Nah, ini dia. Oh, ini masih dicampur, teman-teman. Biasanya gampang dia makan furnya. Nah, ini ada anak-anak yang lagi dikasih makan. Anakan jalak putih sama jalak suren. Berapa harga nih, Mas? 100 lah. Pirah, ya? 900 ya. Woi, pirah, ya? Bol. Iya, anakan. Alah, gemblung ya. Nah, jalak suren berapa? Jalak suren 250, Bok. 250. Yang putih? Putih terus selalu pada baik. Terus selalu ya, pada baik kalau yang udah makan sendiri ya. Tuh, stoknya tapi yang lolang nggak banyak. Nah, kalau yang di bagian atas, ini kayaknya dari burung konin dan burung dari apa tuh? Kolibri kelapa. Berapa nih konin? Konin jantan perkosa jantan perkasa. 10.000. 90. Oh, 90. Kirain 10.000. Ini kayaknya stok nggak bisa nih. Stok nggak bisa, Mas Bro. Oh, ini terotol apa-apa tuh yang atas? Jantan semua. Oh, jantan semua. Ini korlap berapa tuh yang gede? Korlap ya, terserah mau 15.000 mau berapa lah. 15.000 nggak apa-apa buat beli bakso ya. Satu ekor. Untuk stoknya. Tuh, lagi minum. Nah, ini yang mau diambil burung apa kira-kira? Burung puyuh, burung pipit. Ini burung apa nih? Burung yang lagi rame, Mas. Yang lagi rame. Katanya bisa ngomong. Yakin ini bisa ngomong? Katanya. Oh, katanya. Bilangnya dari video di YouTube. Hah? Oh? Diajarin ngomong, Mas. Oh, ini? Iya. Udah tua diajarin ngomong bisa, Bang? Kalau ini masih muda. Oh, masih muda. Muda hutan? Hutan. Ayo gini masih muda ya? Iya. Ini parunya kuning apa gimana mudanya? Emang kalau muda masih umur-umur ntar kerut-kerut kayak Mas Rohan. Ini apa namanya? Ini Bilbong Pendeta, Mas Rohan. Bilbong Pendeta. Harga berapa ini? Harganya dikasih 500 ribuan aja. 500 ribu per ekor? Per ekor. Ekornya udah 17 cm kayaknya tuh. Lebih. 20. Lebih. Makannya apa nih? Campur sama ekor jaguar ya. Makannya apa nih? Makannya pur mau, pisang mau. Oh, pur ayam? Pur. Ini. Kirain pur ayam. Pur sirvi. Ya, oke. Apa aja masuk lah ya. Iya. Oke, burungnya seperti ini buat aviari. Waduh, cocok sekali. Ada 3 ekor, Mas Bro. Ada 3 ekor mulus-mulus ya. Mulus. Mantap. Daram-daram jawur Ali. Itu kalau di belakang apa tuh? Apa kok? Itu yang di belakang ya. Target. Target. Ya. Target lokal berapaan? Target lokal sepasang 1.000. Sepasang 1.000. Iya. Tanang wadon. Tanang wadon 1.000. Oh. Tanang siji wadon loro enak banget. Harap bapak. Loro apa? Karpe lah ya. Iya. Bebas pilih warnanya tuh. Sok banyak ya. Iya. Dari burung parkit. Tuh. Waduh, ada 5 kandang. Nah, kalau yang ini ada lockbird. Ada paru merah, paru putih, harga sama enggak nih? Paru merah, Rp50.000 bayar, Mas. Paru merah Rp50.000. Ya. Putih? Paru putih Rp50.000 bayar lah. Paru putih Rp50.000. Yo. Tanang wadon bebas ya. Tanang wadon pada bayar. Pada bayar harganya. Oke. Ini stoknya nih. Ini ada burungnya dari kenari gacor. Nah, kenari gacor kita sedang lihat untuk bunyinya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau milih dari burung kenari ya, yang udah gacoran kayak gini, mantapnya kesini langsung. PCD ya, pantau cocok bayar biar lebih abdol. Nah, ini untuk yang seperti ini biasanya dikasih harga semua sama rata. Ada gelap, ada cerah, semua dikasih rata harganya. Ada setara blue juga ya. Senen, Mas. Ini berapa harganya, Mas Bro? Apa gue? Kenari. Kenari gacoran, Bok. Iya. Masih dua telur loro. Telur loro. Ya. 32 ya. Bebas pilih stok banyak.
ada yang Star Blue nih, belah sini ada harga sama ya. Star Blue, Starlight yang mana? Star Blue, Starlight sama harga ya. Yang di bawah apa tuh? Mabungan, mantut. Mabung? Macet. Mabung. Ya. Ganti bulu. Ya. Ganti baju. Ya. Ganti celana. Harga berapa? Harganya 270.000 mas bro. 27? Iya. Oke. Nah ini Mas Sigit. Mas Sigit kemana? Mas Sigit. Lagi mabung? Lagi tapa. Oh tapa. Wah ngeri ya. Nari wangsit. Ntar kalau udah banyak wangsitnya tinggal kesini ya, bawa ya. Ntar saya makan. Itu pangsit. Itu dulu sobat gue yang bisa dipantau dari kelasnya SAJ Singgi Senari Jaya. Stok full selalu ya. Biasanya setiap hari hampir ganti burung di sini mas ya. Nah untuk harganya juga cukup terjangkau teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa merapat di sini. Sialan lu muter-muter. Oke, terima kasih nih mas ya. Ya, terima kasih banyak mas OMG Channel. Oke, ini, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ini saya mewakili subscribernya OMG Channel nih. Iya. Kapan nih mau bagi-bagi feedback gratis lagi nih kayaknya nih. Kapan tuh ada tuh? Semua. Kapan ya? Yang dikeliatin apanya lagi nih. Kalau misalnya musuhnya repot. Oke, tinggal ditunggu berangkal mainnya. Siap. Oke, itu dulu ya sobat ya. Silakan kunjungi dari kelasnya SKJ. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih banyak mas. Sehat selalu mas ya. Siap. Oke. Oke, amin. Itu dulu sobat, silakan kunjungi ya.